Selamat siang teman-teman, saya sekarang berada di halaman Kadin Kota Batam. Di sini ternyata ada acara tes rapid gratis untuk warga Kota Batam yang diselenggarakan oleh Kadin Batam dan pemerintah Kota Batam didukung Polda dan juga beberapa Polda dan Satbrimob juga dari BP Batam nih. Ini sedang pelaksanaan di sini. Antusias banget untuk warga Kota Batam untuk mengikuti tes rapid gratis ini. Untuk targetnya sendiri dari Kadin memberikan target sampai 1000 orang pelaksanaan tes rapid ini. Jadi langsung dipasang di situ, langsung rapid, terus nanti hasilnya tunggu 20 menit langsung bisa diambil di sebelah sana. Kita akan coba lihat di sana ya. Nah ini di depan Geraha Kadin Kota Batamnya. Data-data bisa diambil di sana. Jadi pertama pendaftaran dulu di depan pintu sana, terus langsung pelaksanaan rapidnya. Untuk rapidnya sih cepat pelaksanaannya. Kita akan coba lihat ya dari dekat. Nih antriannya banyak, full banget. Dan masih dengan protokol kesehatan, harus memakai masker. Tapi jaraknya tidak bisa didatang. Tuh, ini dari petugas bayangkaranya. Oke, kita lihat dulu sananya lagi. Masih rame tenang. Walau-walauan kemana sih? Jadi rapid ini untuk di rumah sakit biayanya sekitar 400.000, kalau di sini gratis makan.
sini. Nah, ini langsung antri ke sana. Orang no, sanggup wis lunga. Wis lunga dia.